Pedler, jumpa lagi bersama saya pastinya hanya di Jaya Airival Kediri, Jawa Timur. Nah, untuk sahabat Pedler dimanapun kalian berada, semoga tetap sehat selalu ya sahabat Pedler. Nah, untuk kali ini kita akan mengulas orderan senapan angin dari sahabat Pedler di seluruh Indonesia pada tanggal 27 Februari 2023 yang siap di-packing dan dikirim pada hari ini juga ya sahabat Pedler. Nah, untuk orderannya ada beberapa jenis, beberapa varian senapan angin gejluk dan juga aksesoris ya, yang mungkin bisa menjadi referensi bagi sahabat Pedler yang ingin memiliki senapan angin dari Jaya Airival. Nah, oke, yuk langsung saja kita akan mengulas orderan dari sahabat Pedler seluruh Indonesia satu persatu ya. Nah, oke, untuk orderan yang pertama yaitu dari Bapak Haryo dari Kota Gorontalo ya sahabat Pedler, yaitu ada senapan angin gejluk DWP Fusion 1960 Magnum full hitam ya. Nah, jadi seperti ini ya tampilan dari senapan anginnya. Nah, untuk popernya memiliki warna full hitam seperti ini ya sahabat Pedler. Nah, untuk orderan yang kedua yaitu dari Bapak Hari Kabupaten Kediri dari Jawa Timur ya. Nah, untuk orderannya yaitu ada senapan angin gejluk DWP Fusion 1960 Dragunov Cream Plus Manometer ya sahabat Pedler. Nah, jadi seperti ini untuk tampilan dari senapan anginnya. Senapan ini dilengkapi dengan manometer ya sahabat Pedler. Nah, lalu untuk orderan yang ketiga yaitu dari Bapak Gito dari Palembang ya. Nah, untuk orderannya yaitu ada senapan angin gejluk DWP Fusion 1960 Gamo Kamuflase ya. Nah, jadi seperti ini untuk tampilan dari senapan anginnya. Cukup sangat menarik sekali bukan? Nah, oke, lanjut untuk orderan yang keempat yaitu dari Bapak Rimbo dari Padang ya sahabat Pedler, yaitu ada senapan angin gejluk DWP Fusion 2540AK16 hitam biru ya sahabat Pedler. Nah, jadi seperti ini untuk tampilan dari senapan anginnya ya. Nah, senapan angin ini juga sama sudah dilengkapi dengan manometer dan menggunakan sistem pengisiannya gejluk manual ya sahabat Pedler. Nah, untuk keempat senapan angin ini juga sudah dilengkapi dengan bonus perlengkapan seperti ada tali sandar, lalu ada peredam standar, spare part, dan tentunya sudah mendapatkan mist tester ya sahabat Pedler. Nah, tentunya keempat senapan angin ini juga sudah dilengkapi dengan STKS surat tanda kepemilikan senapan angin ya. Nah, jadi untuk senapan angin ini tentunya juga sudah aman ya. Nah, lalu untuk orderan yang terakhir yaitu dari Bapak Bole dari Kabupaten ND Provinsi NTT ya sahabat Pedler, yaitu ada teleskop Predator 39x40mm ya, sama dengan peredam Alvina. Nah, untuk peredamnya seperti ini ya sahabat Pedler, sangat menarik ya. Nah, untuk kelengkapan dari orderan senapan angin ini sudah kami cek dan sekaligus sudah kami uji coba ya sahabat Pedler, dan tentunya sudah aman. Oke, terima kasih ya sahabat Pedler atas orderan dari senapan angin dan aksesorisnya pada hari ini tanggal 27 Februari 2023 yang siap di-packing dan dikirim pada hari ini juga. Nah, jangan lupa untuk unboxing dan kirimkan testimoni dari kalian ya sahabat Pedler. Oke, seperti biasa untuk mendukung channel YouTube ini, jangan lupa untuk klik tombol like, share, komen, dan subscribe channel YouTube ini. Dan jangan lupa untuk nyalakan tombol notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video-video terbaru seputar senapan angin dari Jaya Airival. Oke, terima kasih. Saya pamit undur diri dan salam Pedler.